Andi. Andi ikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya di spot yang sangat luar biasa, Rumah Makan Raseco. Lagi pada hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 22 Januari tahun 2022. Lah ini kembali main di spot yang sangat luar biasa sekali, Rumah Makan Raseco ini. Di depan atau di dalam sana sudah ada unit yang terparkir ya, unit premium dari PO Sudiro Tunggajaya. Nah, ini baru aja masuk unit Jina ya, teman-teman. Nah, ada Pumba dan unit ini ketutup Ovenden. Nah, ini ada 3 unit yang sudah terparkir di spot yang sangat luar biasa ini. Oke, karena hari ini hari Sabtu pasti sangat ramai sekali, teman-teman. Nah, ini bagaimana keseruan di rumah makan yang sangat luar biasa ini. Tonton terus sampai akhir video. Oke, teman-teman, ini ada satu unit keren lagi. Wah, ini lama nggak main ke sini ya. Nah, ini udah 10 harian lebih saya nggak main ke tempat ini karena ada kesibukan. Wah, lain, teman-teman. Nah, tapi jadi kangen ya spot yang sangat luar biasa ini ya, dengan bis-bis yang sangat keren. Bis tronton lagi masuk Sudiro Tunggajaya Delilah. Nah, ini cuaca di sini terang, teman-teman, cerah. Nah, ini setelah beberapa hari hujan ya di sini. Nah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Nah, oke, 4 unit masuk. Oke, selanjutnya nih ada satu unit premium lagi yang masuk, Volvo B11R Sudiro Tunggajaya UHD Ultra High Deck. Volvo B11R 430 horsepower dengan transmisi iShift Sudiro Tunggajaya Fatana. Oke, teman-teman, selanjutnya ada unit Sudiro Tunggajaya Karisma Jaya yang masuk pada siang hari ini. Luar biasa ya. Ini unit juga jarang terekspos ini karena datangnya mungkin sore. Karisma Jaya. Oke. Nah, ini udah mulai ramai di sini, ada Karisma Jaya, ada Anu, Volvo B11R, ada unit Fatana. Ada juga unit Jena, Ovenden, terus ada yang pertama kali tadi masuk ya, ada unit Pumba, dan ada pula unit Delilah, serta di depan sana itu banyak sekali unit Laju Prima dan Murni Jaya ya, teman-teman. Seperti biasa, Hibah Utama Group emang banyak sekali ya, angkatan pagi juga keren ini pokoknya. Selanjutnya unit Tarik Mistronton loh guys, keren. Bis biasa mengisi seri J ya, teman-teman. Sudiro Tunggajaya Litu Hayu Madiun Pasar Kemis. Masuk. Tepi. Dino RK 8R260. Bis kalau warna-warni gini nggak bosenin ya, teman-teman, lihatnya ya. Jadi beragam warnanya. Evolander SHD Super High Deck dari Karoseri New Armada Magelang dengan sasis Scania K410IB. Mantap nih pokoknya. Bisnya boys, gagah.
triple axel, yes. Keren ya. Sudiro Tunggajaya Pumba diberangkatkan. Ini nggak tahu ngisi jalur mana ya. Sudiro Tunggajaya Jena diberangkatkan, yang selendangnya sudah diganti selendang Voyager ya teman-teman. Seriki biasa dari Madiun ya, tujuan Paris. Semoga selamat sampai di tujuan, amin. Satu unit yang pernah viral beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, Sudiro Tunggajaya X Tam Wisata Marawa masuk landing di rumah makan Rao Seso. Bis yang berwarna sangat cerah sekali, secerah hari ini. Nah, ada mundurnya setelah tadi kebu biru ya, sekarang barkop ini. Ini ada Mas Opik di balik kemudi ya. Sudiro Tunggajaya Fatana diberangkatkan menuju Pawangmangu seri M. Oke, ini atlet lagi teman-teman. Mungkin crash-crash ya sama unit yang lain. Oke, ini mungkin crash ya sama bis yang mau masuk. Oke, benar ya, ada troll tunga yang baru aja masuk di rumah makan yang sangat luar biasa ini. Sudiro Tunggajaya troll tunga di bis 4 Merapi Raya. Wah, penumpangnya full. Oke, lanjut lagi keseruannya ya teman-teman. Ini ada satu unit yang atret dan siap menuju Madiun. Nah, ini ada seri O dari Poris tujuan Madiun, Sudiro Tunggajaya Delila. Mantap nih. Ini bis rilisan tronton kedua dari karoseri Laksana setelah unit Samoa ya teman-teman. Ada unit cakep lagi teman-teman. Jalur berapa ini? 16 mungkin ya. Vernon baru aja masuk. Ini Mercy nih, Mercy 1526. Mercedes-Benz OH 1626 Jetbus 3 plus MHD. Sudiro Tunggajaya Moga baru aja landing di rumah makan Raseco. Mantap nih. Oke, cuaca di sini udah mulai turun gerimis. Wah, tadi cerah ya, sekarang gerimis. Sudiro Tunggajaya Ano, ini UHD pertama yang dimiliki oleh Sudiro Tunggajaya. Bis tronton pertama juga yang dimiliki oleh Sudiro Tunggajaya. Scania K410 IP diberangkatkan menuju Koris ya teman-teman, seri T Caruban. Koris ini kerasanya
tadi. Rasanya seri O. Oke, Baikal masuk ya teman-teman. Di belakang Baikal ada unit Otello, ini udah milik STC ya teman-teman. Nah ini kalau ketemu di depan yang agak sempit ya, Otello ini udah milik STC kalau nggak salah ya teman-teman, udah dibeli dari Transabah. Tadi di Mercy, oh ini RN. Draka baru aja masuk ini teman-teman. Itu ada Mbak Ulan istrinya Mas Teguh ya teman-teman, sama anak-anaknya. Ini berangkat open den. Draka masuk. Mantap nih. Wih, mandi. Tadi ikut ini. ST Kardus Balap Volvo B11R 430 horsepower dengan transmisi iShift Sudiro Tunggajaya tarik SR2X HD Prime S-Series Pesona Haji Menong. Unit yang sangat elegan ya teman-teman, dengan warna yang sangat luar biasa, warna silver. Masih atrat ini, mungkin mau perbaikan atau gimana ya di belakang ya. Wah, atrat. Oke, nah ini suasana rumah makan Roseco di pos parkiran Sudiro Tunggajaya. Ada Marawa, ada juga Litu Hayu, Karisma Jaya, ada juga ini unit Otello, ada unit Pernon, ada ini apa ini? Moga ya? Moga, ada Draka, terus Raltunga dan Baikal di paling ujung. Yes, ini suasana yang lumayan ramai, tapi nggak begitu ramai ya teman-teman. Nah, tapi karena ini di belakang masih banyak unit yang belum masuk pada hari ini. Oke teman-teman, tarik diberangkatkan.